Oke, kita lihat sekarang di sini diminta sukuan seperti ini. Maka kita cari turunannya dulu. A sin X turunannya adalah A ini H aksen X sama dengan A cos X plus B seperti itu. Berarti kalau H aksen berarti ini kan kita punya A cos P per 6 plus B sama dengan 3. Cos P per 6, P per 6 itu kan sama dengan apa? P per 6 itu kan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Maka di sini setengah akar 3 dari A plus B sama dengan 3 dari situ. Kemudian kita punya yang kedua adalah nah itu A cos berapa? A cos dari P per 3 plus B itu sama dengan minus 1. Sehingga di situ cos P per 3 itu kan 3 berarti 60. 60 cos 60 itu setengah. Maka di sini apa? Setengah A plus B sama dengan min 1. Seperti itu ya. Oke. Karena ini nanti apa yang ditanya adalah A plus B, maka kita kan harus cermat. Ini kita elimi masih boleh ya, atau bisa kita tulis gini langsung aja sebenarnya, B sama dengan min 1 min setengah A juga boleh pakai substitusi. Maka masukkan ke sini, jadi ya Pak, setengah akar 3 A, B-nya diganti min 1 min setengah A sama dengan 3, atau setengah akar 3 A min setengah A sama dengan 4. A-nya keluar, jadinya akar 3 min 1 per 2 sama dengan 4, atau A sama dengan 8 per akar 3 min 1. Kita rasionalkan, akar 3 plus 1, akar 3 plus 1, jadinya berapa? 8 per 2 kurung akar 3 plus 1, jadinya apa? 4 akar 3 plus 1. Sudah selesai, itu untuk A. Lah untuk B nya bagaimana? Lah kan kita punya ini, atau A nya bisa saya tulis 4 akar 3 plus 4. B itu kan sudah saya kita min 1 min setengah A, berarti min 1 min setengah A nya 4 akar 3 plus 4, jadinya berapa? Min 1 min 2 akar 3 min 2, sehingga min 2 akar 3 min 3. Itu untuk B. Berarti kalau A plus B sama dengan 4 akar 3 plus 4 plus siapa? Min 2 akar 3 min 3. Jadinya 4 akar 3 tambah ini berarti 2 akar 3, 4 ini jadi plus 1. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3 plus 1. 2 akar 3 plus 1. Benar, jawabannya 2 akar 3 plus 1, yakni C. Oke. Sudah.